Ya, Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agama melalui surat edaran terkait pengaturan volume pengeras suara di tempat ibadah masjid dan musola. Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh, aturan tersebut sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah serta sesuai dengan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021. Agama tersebut harus dibaca dalam konteks tanggung jawab negara untuk mengadministrasikan penyelenggaraan ibadah umat Islam agar dapat terlaksana secara baik, mendatangkan maslahat dan juga menghindarkan diri dari mafsadah. Untuk itu, saya secara khusus memberi apresiasi atas lahirnya SE itu dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah. Akan tetapi, aturan itu harus didudukkan secara proporsional karena realitas masyarakat kita adalah beragam. Karena itu, ketika masyarakat sudah menerima satu value, satu nilai yang disepakati bersama, maka itu bisa tetap diberlakukan sepanjang ada kesepakatan.